Nah, kawan, kemarin kan kita ada bikin infusoria. Ya. Nah, request dari teman saya yang jauh, orangnya baik ya. Dia sering kirim ikan kasih saya. Orangnya mantap. Oke. Nah, tutorialnya kan udah itu ya kemarin ya. 5 hari yang lalu. Nah, sekarang udah jadi, kawan. Sudah jadi. Sudah jadi. Kenapa saya bikin infusoria? Karena saya ada burai gapi. Kebetulan saya ada buaya gapi dan koki, makanya saya bikin infusoria. Nih, buaya gapi saya. Dari buaya ini, dari ikan dari Master Tommy Jang, ya. Gapi white red. Gapi merah, mata hitam. Ini anaknya. Nah, ini infusorianya yang udah jadi. Nggak kelihatan kawan di sini ya. Yuk kita pindahin, kita lihat seberapa banyak infusorianya. Oke, kita pindahin ke dalam yang tempat gelap. Bentar saya pindahin dulu ya. Bentar saya pindahin dulu ya. Pindahin ya. Kita lihat seberapa banyak infusorianya ya kawan ya. Biasanya harus pakai ini center. Kalau enggak bisa. Banyak banget kawan. Ntar saya lepas ini dulu biar jelas. Ini infusoria 5 hari ya. Baru 5 hari udah jadi ini. Lumayan banyak sih. Satu akuarium penuh ini. Ini satu akuarium penuh. Kelihatan nggak? Nih, saya agak deketin ya. Nah, ini dia kayak kabut ya. Ini namanya infusoria. Yang belum pernah lihat infusoria, ini infusoria ya. Ini untuk buraya cupang. Yang buraya cupang yang 3 hari, yang 2 hari udah bisa makan ini. Buraya gapi 1 hari udah bisa makan ini. Buraya-buraya yang kecil-kecil pokoknya ya, semuanya udah bisa makan ini. Ini satu akuarium penuh nih. Saya pindah posisi. Nah, tuh. Ini baru saya angkat, makanya dia berhamburan ya. Sebenarnya biasa dia koloni. Dia kayak kabut gitu. Banyak banget kawan. Nah, gitu ya. Nah, ini kan udah ada starter nih kawan. Nah, ini bisa kita perbanyak di bak yang gede. Ya, mau diperbanyak yang di airnya yang 1 kubik juga bisa. Itu lebih gampang, itu udah gampang karena udah ada starternya ya. Tinggal kita taruh makanannya aja. Nah, ini taruh di bak yang gede, kasih air bekas ikan. Nanti makanannya itu telur. Telur kuning. Ya, kita pakai telur kuning. Kita pecahin, jangan dimasak ya telurnya yang mentah. Ambil kuningnya, kita masak. Bukan dimasak. Kita ambil kuningnya, putihnya jangan, ambil kuningnya kita pecahin. Campur sama air, tuangin ke bak Anda. Tuangin ke bak infusoria. Dia makin banyak nanti. Nggak habis-habis, panen terus. Ini nggak bisa habis, panen terus. Kecuali kalau masuk nyamuk, ya, masuk nyamuk, sama ada kutu jet, habis semua dia, hilang. Dia jangan ada yang lain. Pokoknya nggak boleh ada yang lain, dia cuma infusoria tok ya di dalam ya. Nih, tuh banyak. Oke, nanti kita tunggu dia kumpul, saya videoin lagi. Banyak kan? Gampang bikinnya, gampang. Gampang bikinnya, yang mau starter boleh calling saya juga bisa. Ini nanti saya kasih buraya gapi saya nanti. Ya. Oh iya kawan, jangan lupa ya. Jangan lupa di subscribe, di like, share. Oke, bunyi loncengnya kawan, biar nanti saya update. Oh iya. Setelah video ini saya mau update cara mengundang nyamuk bertelur. Kita panen telur nyamuk kawan. Oke? Jangan lupa ya. You sub me, I sub you. Kita sub-suban. Bye bye.